Ari dan Putri. Apa kabarnya sekarang? Sudah menikah belum? Saya pribadi sangat kagum dengan gua ini. Cuma saya juga prihatin dengan pengunjung yang ada di sini. Justru di sini banyak sampah. Jadi kepada teman-teman yang ngakunya hobi berpetualang, mari kita sayangi aset-aset yang memang ya berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata. Kita tidak bisa dipungkiri bahwa di sini terbukti banyak sekali sampah. Jadi untuk kedepannya para pengunjung sekalian, ayo sadar diri. Kalau memang ada sampah, dibakar ataupun dikantong. Seperti itu. Terima kasih. Teman-teman semua, tidak hanya sampah saja. Ternyata masih banyak ukiran-ukiran manusia yang memang katanya bertanggung jawab, tapi justru merusak. Seperti Ari dan Putri. Apa kabarnya sekarang? Sudah menikah belum? Apa enggak direstui orang tua? Kasihan kalian. Udah putus. Terus ada banyak-banyak tulisan nih. Seperti kita saksikan bersama. Nah, Wanil dan sebagainya, tolong ya, yang menulis ini, kalau mau menulis ini cukup di sini aja, di tempat-tempat lain nggak usah menulis. Ya, lebih baik kita sayangi, karena ini sangat merusak. Oke? Okay. Ya, banyak sekali tulisan-tulisan tangan jahil. Saya sapa lagi mereka. Yang pernah menulis di sini apa kabar? Masih hidup? Oke, ini saya ini putra dan sebagainya, ini tolong bertanggung jawab dan cukup di sini saja. Jangan coret-coret di tempat yang lain. Ya. Cukup. Ini sudah sangat cantik sekali, tidak perlu diukir lagi. Ya, seperti itu. Saya ingatkan betul itu. Nah, di sana pai makan nasi bungkus. Pai makan nasi bungkus lela nyampa. Ini sampah ya. Ini. Itu sampah apa ini guys? Ini udah tahu guys, kita dapat tadi guys ya. Ini